Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabat kuat Majaya Motor Lover, dimanapun Anda berada, sehat selalu. Kunci sehat adalah terdapat dari jiwa kita yang sehat dengan menghilangkan banyak penyakit hati. Nomor siji iri, wis aja iri ambek kancamu, ambek tanggamu, bahaya itu ya. Jarene arek-arek saiki gak bahaya ya. Gak bahaya ta iri iku, wis gak usah iri. Tanggamu numpak Agya, jarene biarkan. Tetanggamu numpak Iko, numpak truk, biarkan. Tetanggamu bawa Pajero, biarkan. Gak usah panas jobo jero. Awakmu numpak Verosa, disyukuri. Nah, sing penting disyukuri. Itu salah satu kita untuk menjadi sehat itu, hilangkan itu. Karena kemampuan kamu dengan sebelahmu itu tidak sama. Gitu loh ya. Lagi enak tergede ini, gak ojo iri. Enak tergede lewat lho podo abangnya. Nah, ini ki. Allah iri. Jarne, ini loh ya. Lagi abang kok, lagi ya merah kok, ya podo. Mending aku numpak Verosa, ya wis, ini loh ya. Jadi penyakit hati itu harus supaya kita sehat. Oke, kita saya mau mereview Verosa. Ini saya menjual mobil ini, tapi akan sedikit ada penjelasan tentang bagaimana kita untuk memodifikasi dan sebagainya. Dan biayanya tentu, dan mobil ini modifikasi. Adapun beberapa modifikasinya ya. Pertama, teman-teman nanti setelah akhir tak jelaskan tentang harga yang mobil ini. Pertama yaitu kalian harus mencari bahan mobil. Bahannya cari yang bagus ya. Jadi minimal seperti ini. Ini mas. Jadi ojo enek dembule ya. Karena kita mau investasi yang agak mahal. Kita modif seperti ini agak mahal. Rene mas, mupeng. Nah kita modif seperti ini agak mahal. Jadi harus dicari bahannya yang bagus. Nah, jangan cari bahan yang jelek. Ini bagus. Ini ada colokan catnya, tapi seperti ori. Talangan juga wajib bagus ya. Ini muter mas. Kita modifnya ini kelihatannya sepele, tapi ini kalau teman-teman ngelakoni sendiri memakan biaya yang tidak sedikit, di atas 10 juta modif begini. Nah, tapi makanya harus cari bahan yang betul-betul bagus, betul-betul ngaleng seperti ini. Nah, kalau mobil namanya mobil sudah umur 20 tahun, kamu mau cat ulang dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Yang penting mobilnya harus seperti ini. Srit kenceng kaleng. Nah, katakan ada yang nawari kamu 30 juta, belembelan 35 juta atau 40 juta yang kurang begitu cakep. Ada yang nawari kamu 50 juta, ambil yang 50 juta. Karena yang tebel tadi yang kamu dapat katakan harga 35 juta, kamu bawa ke bengkel cat, itu kamu habis 10 juta, itu tidak bisa jadi yang begini. Nah, gitu loh ya. Paham maksud saya ya. Ini bahan. Jadi untuk teman-teman nyubi yang pertama cari kendaraan, itu kan biasanya kan lihat harga dulu ya. Nah, jatuhnya malah mahal, antrinya ciluk bah. Kalau saya nyarankan, enggak tahu, ini standarisasi saya dalam bekerja, barang nomor satu. Jadi enggak yang terlalu mahal, tapi kita carinya yang bahan itu harus bagus. Nah, gitu ya. Ini untuk nyubi yang biasanya tahu sepil harga sing dibahas iku. Enggak gitu, kita barang. Mana tadi kamu dapat 35 juta dembolnya tebel belembelan sama yang 50 juta misalnya begini. Ini dari bahan bodi lo ya. Ambil yang begini. Karena kamu punya uang 10 sampai 15 juta kamu bawa ke bengkel enggak bisa jadi begini. Dan itu pun 3 bulan di bengkel. Bengkel bodi. Oke ya, itu baru bahan. Jadi tips-tipsnya gitu. Itu baru kamu beli bahan, belum yang lain. Jadi bahan sudah oke, sudah masuk. Nah, misal kamu dapat sekian-sekian itu terserah, bahan sudah oke, sudah masuk. Kemudian sekarang kita modif pertama yaitu bumper. Hey. Lapoi. Hah? Nggih. Kepangge kalifan sampean iki, Pak. Saking pundi? Wakir. Wakir. Bendina akan delok konten sampean. Nggih, nggih, gandul. Ora gak mrene. Gandul. Etane sengon. Etane sengon oh gandul. Warna niku lho. Nggih, nggih, gandul. Gandul kan sengon mandap niku sih. Nggih. Kampung niku. Arah apa bet arah ngene Betlehem nggih, arah gerejane Betlehem niku. Lho latar ombo. Nggih. Desa niku lho. Nggih. Kersane iki ta, kersane niki. Kersane niki. Karep kula. Alhamdulillah mobil sehat kok. Niki tasih
test drive. Di test drive riin, sebelum beli itu test drive. Nanti ada kekurangan apa disampaikan, kalau memang ada sepakat dilanjutkan. Enggak apa-apa. Nggih. Mungkin cecek. Nggih, amin amin. Nggih. Kula dongane semoga motor cocok, motor berkah. Nggih. Nah, tumbas teng kula pokoke wajib apik. Sip. Heeh. Iya, nek glodakan moh aku. Sami-sami barokah. Nggih. Jenengan barokah kula nggih barokah. Heeh. Nggih. Nek bodine pun mulus kok. Nggih. Masuk motor 40 jutaan kudu mulus. Nah, ngono lho, iya. Oh, Atmat Jaya kok ya. Monggo, dereaken. Nggih. Ndak sengaja ketemu tamu test drive. Kondi bapaknya mau wakir ya. Ya, mobil walaupun 40 jutaan wajib celing ya. Sekarang kita bahas variasi ya. Kalau teman-teman bumper depan, ini plat besi bahannya sekitar 2 mili sekian atau 3 mili. Kalau ini feeling saya sih 3 mili banci ya. Saya suka menyebutnya 2 mili setengah lah atau 3 mili kurang. Untuk pipa begini dan sudah modif begini, ini kalau kalian beli bumper seperti ini di tukang mungkin ya sekitar 2,5 lah, 2,5 3 juta. Kalau beli lampu 2 gini sekitar 300.000, ini dan lampu ini aktif ya. Oke, sekarang bumper aja ya. Jadi kamu beli bumper aja sekitar segitu. Sekarang dari sini ban. Kamu beli ban ini satu bijinya sekitar 1,5. Nah, ini bannya ini baru. Satu biji sekitar 1,5. Nah, kalau yang belakang ini sudah agak second, sudah agak agak halus tapi masih cakep. Kalau ini baru kemarin beli. Nah, kamu bayangkan aja, misal kamu beli baru semua satu set 5 biji ya. 1,5 × 5 kan sudah 7.500. Itu baru beli ban aja. Kalau pelek mungkin kamu bisa beli second dapat 3 jutaan, 4 jutaan lah second. Nah, kalau Verosa ini kan PCD-nya 5×139 sama dengan TAF sama dengan Katana. Sama dengan Kia Sportage. Nah, jadi PCD 5×139 ini kamu kalau beli second ya sekitar 3 juta 4 juta, kalau beli baru ya enggak tahu ya sekitar 7, mungkin 2 kali 3 kali lipat lah. Itu untuk pelek saja. Kalau beli ban tadi satu bijinya sekitar 1,5 kalau beli baru. Kalau beli second ya mungkin per biji kena berapa? Mungkin satu set bisa kena 3 juta 4 juta. Kalau baru masih mahal. Itu ban. Jadi dari bumper depan tadi sama ban sudah habis berapa sama pelek itu pas kan angkanya sudah di atas 10 juta kurang lebihnya ya. Itu modif kecil ya. Ini full step. Nah, ini juga tebel bahannya. Nah, full step ini connect sama sasis bawah, sama connect sama sasis itu kalau full step ini mungkin ya sekitar kalau beli sekitar 1,5. Kalau full step besi begini pipa ini. Ini enggak seamless bahannya. Nek feeling saya ini schedule. Nah, tapi tebal pipanya masih sekitar mendekati 3 mili tebalan pipanya. Perkiraan saya. Itu sepele ya. Buat rak roof. Nah, buat rak roof ini yang ini bukan beli di variasi, ini buat jadi dia connect sama talangnya cagak ada 3. Ini buat rak roof begini ya sekitar kalau kamu buatkan di ya 1 juta lebih lah. Nah, 2 juta enggak sampai. Ya 1 juta lebih. Anggap aja 1,5 lah. Nah, gitu untuk buat rak roof. Terus sekarang ke belakang, Mas. Mobilnya kaleng kabeh. Ono catune catu koyo gini kena poles ini karena faktor kena poles saja. Nah, tapi beli deh. Sekarang beli bumper. Bumper belakang ini platnya juga lumayan tebel sekitar 2,5 mili atau mendekati 3 mili. Ini kamu beli bumper belakang begini masih sekitar ya 2 lebih. Akal hooknya ini bisa dibuka. Nah, ini desainnya Nissan Terrano. Jadi ini Nissan Terrano. Buat air hanger kamu ngongkosi orang ya sejuta ongkosnya. Itu belum dan sebagainya untuk kaki-kaki. Terus kemudian interior ini power window. Power window ini sudah power window. Nah, ini ya power window kanan kiri bisa ya. Dia sudah beli power window. Kamu kalau beli power window angka begini ya sekitar 1,5 juta lah. Kita nggak sampai 2 juta nggak sampai kalau universalan gini. Soalnya cuma 2 kanan kiri. Kemudian jok ini katakan tukar tambah atau apa paling 1,000 kalau jok nggak mahal lah. Karena ini sparko-sparkoan, sparko KW. Terus belakang. Nah, itu karena dia sudah SE jadi dia juga tetap
dua baris apa hadap depan, tapi itu tidak ori ya. Untuk dalam masih cakep semua, dashboard itu juga masih cakep lah. Sehat. Oh, langsung jreng. Coba lihat knalpotnya, Mas. Knalpotnya aman. Aman ya. Mas, dulu ikut Mas kameramen. Kolongi KB ya. Kolong-kolong ini loh. Kolong apa? Kolong itu. Ono pemirsa ben ngerti. Kolong sensor. Gak ono ya. Dulu soro sampean. Aman ya. Aman ya. Tenanan aman. Aman, Mas. Ah, ngono loh. Jadi kameramen ini gelem dulu sor ngono loh. Oke ya. Wes. Apa iki? Aman. Bawah, kolong selebor. Oh, halus mesinnya. Aman ya, gak nang ngebes-ngebes, borong-borong aman. Saya tak paten aneh, Bek. Aman ya. Nah, sing kono. Kiri, iki, kene iki. Aman ah. Iki nomor rangkane apik sih ana. Ya nomor rangkane Verosa tapi kok mesti tipis, tapi saya ketok. Saya kelihatan. Oke ya. Oke. Bak transmisi aman. Sekarang kembali lagi ke atas ini. Santai aja. Ya, ini kameramannya masih magang ini. Kene iki. Iki apa iki? Iki gak ana nabrak e. Jret nek delok motor nabrak ngene lho. Karo ngajari awakmu iki aku. Karo nabrak delok iki dhuwur, pindah dhuwur lagi. Aman ta lho. Karo nabrak ngene iki jenenge ya. Iki enek perdame. Dadi nek ditutup dikentengi dari atas tetap dia tebel karena ada perdame. Gitu ya. Nah, ini depan-depan gak ada, ini ada jelek-jelek bawaan pabrik, jelek umur. Nah, ini oke, ini ada kabel apa, jamperan kabel lampu, power steering juga kering ya, tetap ada PR, tapi kayaknya sih sangat-sangat minim banget kalau kamu bisa anu gini apa. Nah, nek Verosa Taruna ini mesti selangnya ini sering ganti, selang apa namanya, bypass radiator itu sering. Overall yang lain is okay lah, gitu ya. Kemudian depan kemana ya, AC dingin. Naikkan juga biasa agak anu dikit lah, tapi masih worth it. AC dingin. Oke, okay? Saya kira gitu cukup. Sekarang kita test drive. Ayo kita test drive. Kita tutup dulu kapnya. Kita tes power steering enteng. Wiper nyala, kecerutan air nyala, oke, normal kabeh, jan benar. Iki saklar untuk apa? Lampu di bumper, saklar tambahan. Ini saklar untuk subwoofer. Untuk power ada di kolong jok, tapi subwoofernya nggak ada, diambil sama penjual kemarin. Nah, ini AC dinginnya ya, tip fungsi. Oh, ini nggak mau hidup. Ini jarang. Ini kayaknya kabelnya nggak connect. Ini namanya untuk door lock untuk khusus pintu bagasi. Nah, ini jarang juga teman-teman jarang tahu. Verosa sama TAF itu ada ininya. Kopling enteng, rem oke, gas oke. Terus kita sekarang coba jalan, transmisi oke. Ya kawan-kawan ya, transmisi enak, AC dingin, tarikan masih oke. Pajak mobil ini berapa? Pajaknya 1 juta lebih dikit gitu. Pajaknya cuma 1 juta lebih dikit. Kemudian untuk harganya dengan kondisi yang seperti ini murmur aja, 55 juta bisa nego. Kamu jangan disamakan spek begini
dengan yang 40 juta itu tidak sama ya. Jadi itu hal yang berbeda. Kamu beli yang 40 juta, modif seperti ini dan cari barangnya seperti ini nggak ketemu. Nah, kalau mau buat sendiri ya tadi biayanya sudah tak ceritakan tadi itu sekitar berapa tadi, silakan dihitung sendiri. Itu ya. Jadi ini ketemunya murmur karena speknya, karena barangnya gitu loh ya. Kita akan beli barang. Gitu loh kawan-kawan ya. Sekarang kita nanjak juga masih oke, nyaman. Ini jalan naik gigi 2 nyantai. Vero 1 final grade-nya 737. Dia lebih low. Oke, sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa berbagi ketika kalian punya rezeki lebih. Terima kasih. Akhir dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.